Aksi saling serang menggunakan busur panah kembali terjadi di Jalan Kandeak, Makassar. Ayo! Untuk membubarkan tawuran antar warga, polisi menembakkan gas air mata. Kericuhan sempat terjadi saat petugas akan mengamankan salah seorang pelaku tawuran dan dihalang-halangi oleh warga. Mengantisipasi aksi susulan, aparat kepolisian dari Polrestabes Makassar dibantu pihak TNI melakukan penjagaan di lokasi tawuran. Untuk pelaku sendiri, Bu, ada yang terjadi malam ini? Kita belum tahu ini siapa-siapa pelakunya ini, ya. Karena kita rekan-rekan mungkin tadi ikut, ya, bersama-sama dengan Tepenikam, termasuk dari rekan Koramil, menyisir untuk siapa-siapa yang menjadi pelakunya, ya. Karena kita tahu pada saat kejadian, informasi-informasi ini sangat tertutup.